Asulah kamu akan saya kasih permen sakti ya. Apabila kamu membawa permen ini, maka kamu akan melihat teman-teman di sini ya semuanya telanjang. Ya, jual tiga. Ya, bagus ya. Jual tiga ya, buka mata ya. Tiga. Tutup matamu lagi ya dulu. Bagus, semakin lelap, semakin nyaman, semakin lelap. Ketikan tangan saya seperti ini ya. Maka kamu akan lompat-lompat ke girang, mengerti? Nah, itu ya, satu, dua, tiga, buka mata. Jadi, jentikan jari itu ya, itu artinya berbeda. Jadi kayak gini, misalnya kayak gini ya. Nah, gitu ya. Begitu begini, ya artinya berbeda. Apa yang tidak muncul? Katanya kayak gitu ya. Bisa dulu, tidak apa-apa ya. Tutup matamu lagi ya dulu. Bagus, semakin lelap, semakin nyaman, semakin dalam. Yang masih suka pusaka ya. Asulah kamu akan saya kasih permen sakti ya. Apabila kamu membawa permen ini, maka kamu akan melihat teman-teman di sini ya semuanya telanjang. Ya, jual tiga. Ya, bagus ya. Jual tiga ya, buka mata ya. Jadi gitu ya. Bahwa sadar itu harus ada kesepakatan ya. Kalau kita belajar juga harus ada kesepakatan. Dan apa yang jadinya seperti itu, kasih permen sakti penggantinya pusaka ya. Jadi pusaka itu juga harus tulis juga sama Pega lihat nomor. Ya, oke, asal lupakan sugesti tadi ya.
bubarkan, tidak ada permain sakti lagi, tidak ada jentikan lagi di biasa ya, normal kembali ya. Setelah hitungan ketiga, kamu bangun dengan sehat dan segar, badanmu lebih ringan, semuanya lebih enteng, semuanya serba ringan, serba mudah, tidak ada kata sulit lagi, semuanya bisa ya, mengerti Asnur? Selainnya di tiga, buka matamu dengan sehat dan segar. Si, pegang maka ya temennya begini juga susah, gak ada apa-apa.